Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus Pepe Susanto. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat minuman kekinian dengan cup 14 oz. Detail dengan gramasi bahannya, kemudian beserta dengan berapa harga modalnya nanti kita akan bahas. Langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. Oke, bahan pertama kita akan pakai bubuk minuman sebanyak 20 gram ya. Ini bubuk reguler, bukan yang plain ya. Belinya di mana? Di marketplace banyak, silakan cek sendiri ya. Mereknya apa silakan coba-coba aja yang paling cocok menurut kalian, karena menurut saya enak belum tentu menurut kalian itu enak ya. Bahan yang kedua kita akan pakai susu kental manis sebanyak 1,5 sendok makan aja. Saya pakai merek Omela. Kemudian bahan yang ketiga kita pakai simple sirup atau gula cair. Cara buatnya silakan klik link yang ada di atas ya. Selanjutnya tentu saja cup 14 oz saya pakai yang datar ya, bukan yang oval, karena harganya itu selisihnya juga lumayan. Karena kita akan bikin minuman 14 oz dengan ring harga 5.000 sampai 10.000 rupiah, jadi kita harus meminimalisir modal ya kan. Lanjut kita akan racik bagaimana cara membuatnya. Seperti biasa siapkan mug seperti ini, bisa juga kalian pakai shaker ya. Kemudian tambahkan bubuk minuman sebanyak 20 gram, masukkan aja ke dalam mug. Kemudian tambahkan air hangat sebanyak 130 ml. Pakai gelas takar ya, jadi emang harus punya alat seperti ini kalau mau usaha minuman. Selanjutnya kita akan masukkan gula cair atau simple syrup sebanyak 20 cc atau 20 mg ya. Masukin aja ke dalam mug. Kemudian kita tambahkan susu kental manis sebanyak 1,5 sendok makan atau sekitar 15 gram. Aduk hingga rata ya, seperti ini. Selanjutnya siapkan cup, kemudian tambahkan es batu secukupnya. Kemudian tuang cairan yang udah kita bikin tadi ya, ini cairannya itu sebanyak 150 ml ya. Sekali lagi boleh dicatat, untuk gelas 14 oz cairannya itu sekitar 150 ml ya. Ini dia penampakan es atau minuman kekinian dengan cup 14 oz. Jadi berapa modalnya, berapa HPP nya ini dia. Dengan modal hanya sebesar Rp2.600 saja, kalian bisa jual dengan harga Rp5.000. Itu kalian udah dapat untung sekitar Rp2.400, hampir 100% ya untungnya. Itu tadi cara bagaimana membuat minuman kekinian dengan cup 14 oz. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.